kasih karunia bagi kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kembali pada pagi hari ini, Kamis 5 November 2020, kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam Roma 2 ayat 5 sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP. Alai dibahi jugal ni roham nasu ulumu bayi, dipagugu kodo tu dirim rimas diari hasu songgup ni rimasi, tina gabi patar uhum natigori dibahen depata. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat kita pada pagi hari ini adalah bagian peringatan yang keras dari Paulus ke jemaat Roma. Mengawali suratnya ke jemaat Roma, Paulus mengingatkan Kristen supaya tidak hidup dalam kemunafikan, tidak saling menghakimi, tidak menganggap paling benar dari yang lain, karena semuanya kasih karunia Allah semata di dalam Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena hukum Taurat, tetapi semata-mata keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Maka sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, dan kepada kita saat ini, hendaknya kita menjauhkan diri dari kekerasan hati dan mau hidup dalam pertobatan. Karena pintu pertobatan, pintu kasih karunia masih terbuka lebar bagi kita. Oleh karena itu kita senantiasa memohon agar Roh Kudus mau memperbaharui kita dari hari ke hari sehingga kita menjadi manusia yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah dirimu dari kekerasan hati. Kekerasan hati itu akan membawa kita kepada hidup yang bebal. Kekerasan hati itu akan menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Dengan kekerasan hati kita akan menghadapi keadilan dan murka Tuhan. Kita akan menanggung akibat yang dahsyat, yang mengerikan oleh karena kekerasan hati kita. Coba kita lihat Firaun, di mana dia tidak memperbolehkan umat Israel keluar dari Mesir. Allah semakin mengeraskan hatinya dan akhirnya dia berhadapan dengan hukuman Allah yang sangat mengerikan, yaitu kematian anak sulung. Maka tepatlah seperti yang dikatakan Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Yeremia 17 ayat 9-10 juga dikatakan, jauhkanlah hati yang membatu, tetapi milikilah hati yang lembut, hati yang terbuka. Dengan kelembutan hati, kita memperoleh pembaharuan hidup dan kita mau diperbaharui. Karena berbahagialah orang yang lemah lembut, yang hatinya lembut, merekalah yang punya kerajaan surga. Dan dengan kita jauh dari kekerasan hati, kita hidup di dalam pertobatan. Kita mau hidup di dalam perubahan, di dalam kehendak Tuhan. Maka saudaraku, jauhkanlah kekerasan hati, tetapi milikilah hati yang lembut. Karena kekerasan hati membuat kita semakin bebal. Kekerasan hati membuat kita tidak peka dengan sekeliling kita. Kita akan jatuh kepada egoisme, mementingkan diri sendiri. Kekerasan hati membuat kita sulit menerima perubahan. Kekerasan hati juga membuat kita senantiasa hidup di dalam hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Membuat kita jauh
satu dengan yang lain. Maka bukalah hatimu, berilah hatimu diubahkan, diperbaharui, sehingga menjadi hati yang lembut, hati yang mau menerima satu dengan yang lain, hati yang mau terbuka untuk menerima segala koreksi sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan itu kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Hati yang lembut, hati yang terbuka, hati yang tulus membuat kita memiliki hidup damai sejahtera. Tetapi hati yang keras membuat kita semakin hidup di dalam kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Maka biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan hati yang baru bagi kita, sehingga kita hidup di dalam pembaharuan budi menjadi manusia yang mau membuahkan kebaikan, kasih, dan sukacita, dan tentu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Milikilah hati yang terbuka dan lembut. Pintu pertobatan masih terbuka. Biarlah kiranya kita senantiasa mau dituntun dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang lembut, hati yang terbuka untuk mau diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami hari demi hari mengalami pertobatan. Biarlah kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menjauhkan kami dari kesombongan, kekerasan hati yang selama ini mungkin sudah kami lakukan. Dan hari demi hari Tuhan, kami hidup di dalam pengenalan akan Engkau. Seringkali kami memelihara kesombongan, memelihara pentingan diri sendiri. Tapi hari ini kami diingatkan supaya kami mau diubahkan oleh-Mu. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami yang tetap setia mengikuti ibadah dari suara pergudungan ini. Dengan itu Tuhan, kami merasakan damai sejahtera. Hati yang damai membuat kami bersuka cita menjalani kehidupan kami ini. Yang sakit Engkau kuatkan, Engkau berikan pengharapan dan kesembuhan. Yang dalam kesusahan Engkau luputkan mereka Tuhan dari keputusasaan. Yang dalam sukacita tetap bersyukur akan Engkau. Anak-anak kami masih berjuang dalam sekolah, dalam kuliah, diberikan hikmat. Biarlah kiranya hidup kami seturut kehendak-Mu. Ampuni kami dalam Yesus Kristus. Amin.